Wakapolsek Tanjung Duren AKP Riris adakan silaturahmi bersama dengan tiga pilar tokoh masyarakat dan tokoh agama sekecamatan Grogol, Petamburan, Jakarta Barat yang bertempat di Aula Sport Center Taman Dutamas, kecamatan Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Kegiatan silaturahmi ini dihadiri juga oleh Hamidi, perwakilan DPRD DKI Jakarta, Wali Kota Jakarta Barat Anas Effendi, Camat Grogol, Petamburan Ahmad Sajidin, para Toga Thomas, Kelurahan Wijaya Kusuma, para Kapospol Polsek Tanjung Duren beserta para Babin Kamtibmas Polsek Tanjung Duren. Dalam kesempatan memberikan kata sambutan, Hamidi selaku DPRD DKI Jakarta mengatakan mengapresiasi suatu kegiatan yang positif yang perlu diadakan di setiap kelurahan agar semua pihak bisa menjaga Kamtibmas di wilayah Jakarta khususnya di wilayah Grogol Petamburan. Dengan adanya silaturahmi ini akan menjalin kerjasama yang baik antar instansi dan dengan Toga serta Thomas yang ada di wilayah Grogol Petamburan. Dari Jakarta, Polsek Tanjung Duren, Tribrata TV, Salam Tribrata.